Assalamualaikum Jess, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Lambung Tura. Saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru mampir di channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel YouTube Lambung Tura ini, Jess. Dan pada kesempatan sore hari ini, Jess, lagi mendung-mendung suasananya gini ya, paling panas buat cari cemilan yang anget-anget, Jess. Dan kali ini di samping saya sini ada cemilan, ini dia, Jess. Nah, ada Sempol Agung Podomoro. Sebelum saya lipat ke sana, lokasi saya saat ini, saya lagi ada di daerah Kali Tengah, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Untuk lokasi kedainya ini, Jess. Ini lokasinya sini aja, Jess. Nah, di sampingnya kantor JNT Pandaan ya. Atau buat kalian yang mungkin ada di daerah Pandaan dan sekitarnya, mungkin nggak asing lagi sama rumah makan ini, Jess. IBC, Ikan Bakar Cianjur. Jadi lokasinya ini sebelum IBC, kalau dari daerah Pandaan, sebelah kiri jalan. Ini dia, Jess. Atau di jembatan apa ini ya? Jembatan Kali Tengah sini ya. Nah, ini. Jadi seperti apa produknya Sempol Agung Podomoro ini? Langsung aja kita mampir ke kedainya sini, Jess. Permisi Mas, selamat sore. Selamat siang. Selamat ya, sore. Sore ya. Jadi kenalan dulu ini Mas ya. Sebelumnya dengan Mas siapa? Heru. Mas Heru. Oke Mas Heru. Ini di Sempol apa? Podomoro ya? Podomoro. Agung Podomoro. Ada menu apa aja? Poyo, ayam, jamur, poyo sama jamur 1000, ayam 500. Oh, dari harga 500 sampai 1000 aja. Ya. Murah ini ya. Jadi macamnya ada 3 Mas ya? Oh gitu. Kangenin. Oke, jadi ada ya. Menu ayam, jamur, sama puyuh, Mas ya. Oke deh Mas, aku mau nyoba makan di sini. 5.000 campur bisa ya? Bisa Mas. Oke, siap. Wah, banyak ini nyeroknya Mas ya. Iya. Jadi ini Mas, ini punya orang apa punya sendiri nih Mas? Punya orang. Oh, punya orang, jangan-jangan. Sehari gini sampai berapa tusuk ini Mas? 700. 700 tusuk? Tusuk. Wah. Masing-masing produk apa totalnya semua? Total semuanya. Oh, total semuanya. 100. Oh. Mantap ini. Jadi Mas Heru, bukanya Sempol Podomoro ini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam 11, Mas. Jam 3 sore sampai jam 11 malam? Iya. Setiap hari buka apa ada liburnya ini, Mas? Hari Senin libur, Mas. Hari Senin libur. Ini jualnya di sini aja apa ada cabangnya nih Mas? Di sini saja Mas. Oh masih di sini ya. Lagi covid Mas. Lagi covid ya ini Mas. Tapi cuacanya mendung gini paling pas Mas cari cemilan-cemilan gini ya. Mantap ya. Jangan anget-anget ini. Yang dicari orang Mas. Oh gitu, oke. Ini kalau dari orangnya gini bikin sendiri apa? Bikin sendiri. Oh bikin sendiri. Ini untuk sehari 700 tusuk ini selalu habis atau lagi namanya Mas? Nah Mas gimana? Kadang dapat 600, 550. Oh masih banyak ya dapatnya ya. Tiap hari ya? Oh, Alhamdulillah. Tapi juga murah Mas ya untuk sampel ini ya? Mulai 500 sampai 1000 aja ya yang puyo. Paling murah sendiri Mas. Paling murah. Wah oh, mantap gue guys. Sampel ngangen nih. Ngangen ini. Oh iya mantap. Udah berapa lama Mas ini bukanya Mas? Hampir 9 tahun Mas. Udah 9 tahun. Awalnya di sini apa pindah-pindah nih Mas? Di sini. Oh, mulai di sini terus. Kalau Mas Agungnya, Mas Heru ya, Mas Herunya sendiri asli mana ini? Plintaan Mas. Asli Plintaan. Plintaan. Oh, masih Pandaan sini lah istilahnya ya. Enggak jauh-jauh. Tetangga sendiri ya. Yang punya. Oh, yang punya tetangga sendiri. Wow, Jess, mau antep Jess? Wow. Jadi satu atau? Iya, jadi satu. Kalau bumbunya pakai apa ini, Mas? Saus, Mas. Saus. Oh. Pedes? Enggak pedes? Enggak. Oh, enggak pedes ya? Oke. Okay. Oke, Mas Heru, makasih ya. Aku coba di sini makan sini.
Terima kasih, Mas. Oke, ya, jadi inilah dia jajanan sampel yang kita beli di daerah Pandaan ini ya. Langsung aja kita cobain sampel ayam jamur sama telur puyuh ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cobain dulu yang sampel jamurnya ini, guys. Sampel ayamnya, guys. Ini rasanya lebih ke gurih, sedap, terus terasa banget dari daging ayamnya ya. Mantap, guys. Langsung cobain yang pakai telur puyuh. Jadi dia teksturnya ini selain kenyal, dia lembut banget ini, guys ya. Jadi kalau sausnya ini seperti dari saus sambal, cuma dia nggak terlalu over pedas ya, nggak terlalu over spicy. Terus diencerkan lagi, kayaknya ditambahin air atau bumbu apa. Biasanya kan ada yang ditambahin sama kuah kaldu atau tambahan apa, air-air apa gitu ya. Jadi dia seperti saus sambal, cuma agak sedikit encer sausnya ini, guys. Pas banget, mendung-mendung gini, cari cemilan yang panas-panas, gorengan-gorengan gini, guys. Ini tadi kebetulan di sini ruam banget ya, sebelum saya liput ini. Makanya tadi saya penasaran untuk mampir ke sini, ada jajanan apa di sini. Ternyata ini memang sampelnya ini mantep. Enak, guys. Eh, itu ada datang orang lagi. Ruam ya sampelnya, guys. Dia teksturnya kenyal, cuma dia padat ya. Lama-lama pedasnya terasa ini, guys. Tinggal satu. Oke, guys. Jadi terjawab sudah rasa penasaran saya untuk mampir di kedai satu ini, di kedai sampel Westoknya, guys. Kedai sampel Agung Podomoro ini, guys. Jadi seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jika channel ini bisa menginspirasi kalian, jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan ragu-ragu untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya agar kalian dapat notifikasi di video-video saya selanjutnya. Dan mari bersama-sama dengan saya untuk mengangkat pedagang kuliner kaki lima kecil menengah agar mereka bisa semakin dikenal banyak orang dan semakin terpublikasi ke media sosial dengan harapan dagangan mereka bisa semakin laris dan populer di masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.